selamat pagi Papa, Mama, dan anak-anak PGTK Happy Holy Kids Depok. Ketemu lagi dengan Miss Oni pada hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022. Anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Oni percaya anak-anak semua sehat, semangat, luar biasa, dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang hebat, siapa yang masih ingat? Tema karakter kita minggu ini adalah kelemah lembutan. Ayat hafalan di Efesus 4 ayat 2a bunyinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Anak-anak yang ada di rumah, kita harus menjadi anak yang lemah lembut, berbahasa yang sopan, tidak marah-marah, tidak teriak-teriak, harus menjadi anak yang baik. Tepuk tangan dulu buat anak-anak yang hebat. Yeay. Nah, selanjutnya anak-anak masih ingat apa tidak ya? Minggu ini kita belajar tentang tema apa ya? Iya, benar. Tema pelajaran kita adalah negaraku. Anak-anak sudah tahu apa ya nama negara kita? Iya, anak-anak pintar. Negara kita namanya adalah Negara Republik Indonesia. Anak-anak, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya. Anak-anak yang hebat, ayo kita mengenal lebih lagi tentang Negara Republik Indonesia. Indonesia sangat kaya. Negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau, suku bangsa, daerah, budaya, agama, maupun bahasanya. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi harus tetap satu. Kita harus saling menghormati, kita harus saling mengasihi, dan tidak boleh ada perpecahan di antara negara Indonesia. Yeay, Miss Oni percaya anak-anak Happy Holy Kids adalah anak-anak yang hebat, heboh, dan keren. Oh iya, anak-anak hebat, coba perhatikan Miss Oni. Wah, Miss Oni berbeda ya bajunya. Betul sekali, hari ini Miss Oni memakai baju daerah dari NTT, namanya adalah Nagekeo. Wow, bagus sekali ya baju Indonesia, keren semuanya. Karena Indonesia sangat kaya, bajunya berbeda-beda, bahasanya juga berbeda. Yeay, selanjutnya anak-anak tahu tidak? Ayo, siapa yang tahu lambang negara Indonesia? Benar, yaitu burung Garuda. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak-anak yang hebat, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Anak-anak tahu tidak kalau bendera negara Indonesia warna apa ya? Iya, benar.
bendera negara Indonesia berwarna merah dan putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Selanjutnya, anak-anak, siapa yang tahu kalau negara Republik Indonesia dipimpin oleh presiden? Anak-anak, presiden kita sekarang namanya adalah Bapak Joko Widodo. Sering sekali kita sebut atau kita kenal dengan Bapak Jokowi. Bapak Presiden didampingi oleh wakilnya. Namanya adalah Bapak Ma'ruf Amin. Anak-anak hebat. Tidak terasa ya, anak-anak sudah banyak mengetahui tentang negara Indonesia. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Anak-anak yang hebat, heboh dan keren, untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap negara Republik Indonesia, kegiatan khusus kita minggu ini adalah lomba bertemakan Negaraku. Yeay! Setiap perlombaan berbeda. Miss Oni mau kasih tahu ya, kalau kelas Kid, perlombaannya adalah lomba menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kelas Holi, lomba puisi bertemakan Negaraku. Lomba kelas Happy, menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Wow, pasti seru ya perlombaan kita minggu ini. Nah, anak-anak, hari ini Miss Oni akan menampilkan contoh video perlombaan yang akan dilakukan anak-anak di rumah. Contoh hari ini dibawakan oleh guru-guru PGTK Happy Holy Kids Depok yang hebat, yang heboh, yang keren. Sekarang anak-anak semua coba duduk yang manis. Miss Oni akan menampilkan videonya. Sudah duduk yang manis? Wow, hebat. Baik anak-anakku sayang, selamat menyaksikan contoh lomba tema Negaraku. Untuk anak-anak kids yang hebat, heboh dan keren, Miss Maria akan memberikan contoh lomba menyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya.
berani, kreatif, dan percaya diri, Miss Indah akan memberikan contoh lomba puisi tema negaraku. Hari ini Miss Indah memakai pakaian adat dari daerah Bajawa. Negaraku Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia. Namamu begitu indah. Tanahnya subur. Rakyatnya makmur. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Damailah, majulah negaraku Indonesia. Halo anak-anak happy yang hebat, keren, dan semangat. Hari ini Miss Ida akan memberikan contoh lomba menyanyi lagu Aku Anak Indonesia. Hari ini Miss Ida memakai pakaian adat dari Sumatera Utara. Horas! Anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi bagaimana sudah menonton penampilan guru-guru? Keren banget ya, semua guru-guru hebat. Tapi Miss Oni percaya loh, anak-anak semua jauh lebih hebat, lebih semangat dan luar biasa. Karena anak-anak PGTK Happy Holy Kids Depok adalah anak-anak yang selalu semangat, selalu luar biasa, dan tentunya berani. Nah, tujuan dari kegiatan khusus kita adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada anak-anak. Cinta terhadap tanah air Indonesia, agar anak-anak juga lebih percaya diri, mengekspresikan diri dengan riang dan gembira. Maka dari itu anak-anak semua jangan takut berlomba ya nak, harus berjuang, harus semangat. Karena Miss Oni percaya anak-anak adalah anak-anak Indonesia yang tangguh. Baik anak-anakku saya, sekali lagi Miss Oni mau mengingatkan kepada anak-anak tetap mendoakan bangsa Indonesia agar tentram, damai, dan aman. Dan jangan lupa, walaupun berbeda suku bangsa, daerah,
agama, lalu bahasanya tetap harus bersatu, saling mengasihi, saling menghormati. Karena Miss Oni percaya anak-anak PGTK Happy Holy Kids Depok adalah anak-anak yang cinta terhadap Indonesia. Karena aku Indonesia, kamu Indonesia, kita Indonesia. Terima kasih anak Indonesia. Selamat berlomba ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.